matahari. Habis ini dapat sih. Oke, itu Pak. Perkiraan aja. 10.000. Wow. Berapa? Tusuk. Amazing. Bangun, pakai jorok-jorokan nyantai aja dong. Ayo deh. Ini drivernya siapa? Ini. Oh ini. Selamat sore. Saya habis bawa mereka semua. Kita makan kuliner hari ini. Iya, kuliner. Kita makan kuliner hari ini. Iya, kuliner. Gue lapar. Udah, gue duluan aja, gue udah lapar. Hai teman-teman. Ya. Kita udah sampai nih di tempat yang sangat amat fenomenal. Dan membahana wisata kuliner ya. Balik kita lagi. Kita punya program baru. Namanya Sawiku. Apaan tuh? Sabian Wi Wisata Ku. Kuliner. Ini adalah tempat yang paling besar di Purwakarta. Ini apa ini? Soalnya gua lapar, Citek gua lapar. Ya. Paling gede. Paling luas, asik. Dan kita berkesempatan makan di sini. Iya, alhamdulillah kita akhirnya sampai juga di sini. Dingin banget. Gua gerahan, Mas. Enggak, biasa aja enggak dingin. Makannya makan apa sih? Makan sate terbaik terbesar di Purwakarta, ya. The best. Parkirannya kayak parkiran wisata. Wisata apa ya? Gua makan di sini kayak di wisata puncak Arung Jeram gitu ya. Arung Jeram. Taman Magaragi, ada Taman Magaragi, ada Taman Marga Satwa, Taman Gapari. Iya. Ayo ikuti wisata kuliner kita. Di. Let's go. Come on. Teman-teman, lihat nih, abang, uang bakso, uang lipas. Sambil nyanyi ya, Maulana ya Maulana, Samidu Ana, Maulana ya Maulana, Samidu Ana. Asik. Tahu lagunya nggak? Pak? Tahu nggak? Nyanyi dong. Teman-teman, saatnya sudah datang. Lihat tuh, dicampur tomat, dicampur apa nih sambalnya, campur jadi satu. Ini yang kita cobain sekarang namanya sate marangi. Sate marangi apa ini pun? Kambing. Yang ini kambing, sapi. Oke, kita cobain yang kambing. Ya. Kalungin tomatnya. Santenya empuk. Kampung dikitnya, enak lembut. Mantap. Nah, di sini saya mau perkenalkan orang yang ngajak kita kemari. Salah satu orang yang baik. Ada Teh Latifah. Dadah dulu dong, dadah Teh Latifah. Juga ada siapa sampingnya? Ini enak, coba ini. Dadah dong, dadah. Siapanya Teh Latifah, anaknya ya? Nah, anak saya yang paling. Iya, satu lagi? Cah. Dadah dong, Cah, dadah. Jamal malu, Cah. Bapaknya dadah. Yang pojok, ada suaminya Teh Latifah. Apa namanya? Latif. Bapak Latif ya? Bapak Latif ya? Bapak Latif. Kang Pajar. Beliau orang baik yang ngajak kita ke sini. Iya. Ini boleh tomatnya aja dong, guys. Coba. Ini kalau coba. Boleh tahu satenya berdiri tahun berapa? Pertanyaan itu lumayan tuh. Sate berat. Berdiri tahun berapa? Ya, tahun berapa ini? Foto ya. Lama banget ya. Lama banget. Ya, kayaknya sekitar dari ini SMA aja itu udah ada. Oh. Tahun 94 aja kan udah keluar. Maksudnya lulus SMA kan? Nah, sebelumnya itu udah.
Ini sop sapi, di sini sop sapi. Tadi dipesenin namanya mama. Kita cobain kuahnya dulu. Yo, gurih, man, gurih. Ini kuahnya tuh nggak dibumbu apa-apa, belum dibumbuin apa-apa, cuma kuahnya bening aja. Gurih, enak banget. Dagingnya cuman ada dagingnya. Hah? Ini dagingnya. Ini dagingnya. Dagingnya. Ya lo pan, empuk banget pan. Nikmat manakah yang kau dustakan? Mantap ya. Ambil lagi ada. Ayus, katanya dulu zamannya masih mondok di sini sering kesini ya? Iya benar. Coba dong ceritain. Waktu SMP. Dari tahun 1902. Wow, lama banget. Waktu SMP, jadi kalau mau ke Polerek itu lewat sini lewat Sadang. Jadi dulu juga itu makan dulu di sini. Kalau mau mondok, gitu lah. Kadang kalau mau pulang ke Jakarta, dulu sih nggak kayak gini. Cuma lah, nggak lupa sih. Tapi emang dari dulu ramai. Dulu lah. Dulu mah kan belum gede. Banget. Belum gede ini. Masih depan aja. Nisa udah berapa kali kesini? Udah kali kedua. Kali kedua. Ini udah habis makan sate marangkinya. Berapa tusuk? Ingat nggak? Nggak tahu. Enak sih. Ada menu baru katanya. Sop dengkul tuh diambil kamu loh. Jadi makan diambil kamu. Dia makan kolak dengkul. Ada yang minumnya teh hangat tawar. Hah? Enak. Kenapa? Bangun tidur. Itu sate masih banyak. Makan sate marangkinya. Itu sebelah sana. Kalau Bunda paling favorit menunya apa? Paling favorit menunya apa? Satenya. Sate sama ini nih, jarang pakai yang lain lagi. Ini kan ada yang lain kan? Makasih Pak. Ini rumah makan, tapi kayak taman, kayak tempat rekreasi. Lihat rame banget. Parkirannya tuh kayak kita seolah-olah mau ke tempat rekreasi. Ayo, sawo ente. Sawo. Nisa menu favoritnya apa? Menu favoritnya ya sate. Semuanya gue doyan. Sama juga doyan. Oke, sawiku, kita udah selesai kulinernya hari ini. Kita mau cemilan. Kamu like gak? Aku like. Aku suka. Aku like, aku suka. Kamu? Jadi, yaudah. Aku like. 1, 2, 3. 1, 2, 3.